Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan. So sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, langsung aja buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru, masukin titik bitnya, pilih tambah, klik tambahkan audio, pilih ekstrak, masukin titik bitnya lagi, pilih impor suara saja, klik audionya, pilih GBG potongan. Nah, di sini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir ya. Kalau susah, kalian bisa perbesar aja layarnya, tinggal dicubit aja kayak gini ya. Oke, kalian tinggal klik tambahkan irama, ikutin titik kuning yang ada di videonya ya. Nah, kalau udah sampai akhir, kalian bisa play dulu soundnya. Di sini kalian dengerin apakah beatnya udah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja pilih checklist. Klik tanda plus yang ada di samping. Masukin dua foto, pilih tambah. Video titik beatnya hapus. Akhirannya hapus. Untuk foto yang pertama, durasinya 18.3 detik. Durasi foto kedua, 3.9 detik ya. Nah, kalian tinggal tarik aja kayak gini. Sekarang kita edit dulu foto yang pertama. Kalian bisa ke awal foto pertama, klik fotonya, perbesar dulu sedikit aja. Nah, di awalnya kasih keyframe. Fotonya geser ke sebelah kiri. Harus lurus ya, patokannya garis biru yang di tengah. Sekarang kalian bisa ke akhiran. Kasih keyframe. Fotonya geser ke sebelah kanan. Harus lurus ya. Kalau udah, kalian bisa ke tengah-tengah foto pertama. Geser fiturnya, pilih grafik. Pilih memantul 3, pilih checklist. Sekarang kalian bisa geser lagi fiturnya, pilih animasi, pilih keluar, pilih pudar keluar, durasinya 2,5, pilih checklist. Sekarang kita edit foto yang kedua, sebelumnya perbesar dulu layarnya biar gampang editnya. Klik foto kedua, perbesar dulu fotonya sedikit aja. Nah, di titik bit yang pertama, kasih keyframe tetap. Di titik bit yang kedua, kasih keyframe, fotonya perbesar sedikit aja. Di titik bit yang keenam, kasih keyframe tetap. Titik bit ketujuh, kasih keyframe, fotonya perbesar. Titik bit ke-12, kasih keyframe tetap. Akhirannya, kasih keyframe, fotonya perkecil. Sekarang, kalian tinggal kasih keyframe tetap di setiap titik bit yang belum ada keyframe-nya. Jadi, keyframe tetap itu cuma dikasih keyframe aja, fotonya nggak diapa-apain. Sekarang, aku jelasin cara buat jedak jeduknya. Kalian bisa ke di antara titik bit ke-1 dan ke-2. Di sebelah kiri titik bit yang kedua, kasih keyframe. Fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang pertama. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah sampai ada garis kayak gini. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kirinya hapus, tambah lagi keyframe di kanan, hapus. Di antara titik bit kedua dan ketiga, di sebelah kiri titik bit ketiga, kasih keyframe, fotonya ke bawahin terus ke kananin.
Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit kedua. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kirinya hapus, tambah lagi keyframe di kanan hapus. Nah, di antara titik bit ketiga 4, 4, 5 sampai akhir foto yang kedua, caranya sama kayak di antara titik bit ke 1 dan kedua tadi ya. Oke, kalau udah sampai akhir, sekarang kita bisa kembali ke awal foto yang kedua. Klik fotonya. Nah, ini kan keyframe yang pertama. Di keyframe kedua, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe kedua hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Di keyframe ketiga, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe ketiga hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Nah, di keyframe keempat sampai keyframe di akhir foto kedua, caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya, teman-teman. Oke, kalau udah sampai akhir, sekarang kalian bisa salin foto kedua ini ya. Nah, kalian tinggal salin fotonya. Klik foto yang disalin. Pilih fitur ganti. Terus ganti fotonya. Sekarang kita tinggal tambahkan efeknya. Kalian bisa ke awal foto yang pertama ya. Kembali dulu. Pilih efek video, pilih dasar, pilih kamera goyang, pilih checklist. Durasinya sampai akhir foto pertama, pilih sesuaikan. Rentangnya 5, kecepatannya 5, pilih checklist. Sekarang ke foto yang kedua. Nah, kalian bisa ke titik bit yang keempat ya. Kalian hitung aja ya. Nah, di sini pilih efek video. Masih di dasar, pilih cermin. Pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang kelima. Terus kalian bisa salin efek cermin ini. Simpan di titik bit ke-6 dan ke-7. Terus salin lagi efeknya, simpan di foto ketiga. Simpan di titik bit 4, 5, 6, dan 7. Oke, sekarang kalian bisa ke awal foto pertama lagi, kembali dulu. Pilih overlay, pilih tambahkan overlay. Masukin awalannya, pilih tambah. Perbesar dulu, pilih gabungan, pilih pergelap, pilih checklist. Sekarang kalian bisa ke awal foto yang kedua ya. Nah, di sini, pilih tambahkan overlay, pilih stok video yang di atas, pilih warna hitam, pilih tambah. Perbesar dulu kayak gini. Durasinya sampai akhir foto ketiga. Pilih gabungan. Intensitasnya kurangi jadi 60. Pilih checklist. Nah, sekarang kalian tinggal bagi-bagi overlay hitam ini di setiap titik bitnya ya. Tinggal klik overlaynya, arahin ke titik bitnya, terus pilih bagi. Sampai awal foto yang kedua ya, teman-teman. Kalau udah, klik overlay yang pertama, pilih animasi, pilih masuk, pilih pudar masuk, durasinya fullin, pilih checklist. Klik overlay kedua, pilih masuk, pilih pudar masuk, durasinya fullin, pilih checklist. Nah, semua overlaynya kasih animasi masuk, pudar masuk, durasinya fullin ya, teman-teman. Kalau udah sampai akhir, sekarang kita bisa kembali
ke awal foto yang pertama. Kembali dulu. Pilih efek video. Pilih dasar, pilih vignette, pilih checklist. Durasinya sampai akhir foto pertama. Sekarang di awal foto kedua, pilih efek video. Pilih retro, pilih cahaya retro, pilih checklist. Durasinya sampai akhir foto ketiga, pilih sesuaikan. Filternya 0, rentangnya 60, intensitasnya 50, pilih checklist. Pilih objek, pilih semua video, pilih checklist. Yang terakhir, kalian bisa ke akhiran ya. Klik tanda plus, masukin penutupnya, pilih tambah. Nah, videonya udah jadi, kalian tinggal koreksi aja. Untuk hasil akhirnya ada di deskripsi karena di sini copyright ya, teman-teman. Oke, segitu dulu tutorial dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe.